Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari itu aduh. Banyak nyamuk ya. Hari ini lagi petik jambu air. Jambu apa sih jenengnya? Jambu lumut. Nih, jambunya ya. Tuh, kita udah dapat satu. Nih. Udah dapat segini. Rencananya buat putis. Ini jambunya asem. Kecut. Tuh ya. Tapi tuh banyak di atas. Menek orang sih, Nur? Enggak usah. Rosa. Nur ini wis. Kasih coklat lembut. Mana tadi lah? Iki aku kok. Ini apa sih? Kita udah dapat jambu. Cut. Ya udah segini aja lah. Karena dari tadi orang di video, oke. Hari ini mau lutis jambu ngorek, karo golek buah balian engko ya, oke. Lutisnya karo apel bae sana enak ya Nur ya, oke. Kita berpikir positif. Video-video orang lain, terutama ada video salah satu video yang live itu tetap aja tertuju sama Ari Ahmad ya, yang masih belum bisa move on dari Ari Ahmad, selamat. Dan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terus jadi aku sempetin untuk buka klik link tautan yang udah dikirim ke saya. Dan ternyata mencengangkan sekali, setelah beberapa tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, kok istilahnya masih belum bisa move on dari Ari Ahmad gitu ya. Kenapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat-sobat hari ini? Dan hari ini sangat cerah. Aku selesai mandi, seger banget setelah 3 hari. Hari Jumat, Sabtu, Minggu saya berangkat bekerja ya. Dikarenakan kondisinya yang masih belum memungkinkan untuk bekerja. Dan hari ini alhamdulillah aku udah baikan. Terus ya hanya bisa makan lagi, bikin video lagi tuh ya. Menunya kali ini pakai apa? Iwak keranjangan. Iwak keranjangan. Tadi mamaku masak ikan keranjangan ya, di tisu ya. Bersih. Mamaku masak iwak keranjangan, dan hari itu aku di belakang rumah. Sekarang udah ada apa? Enggak panas ya. Karena bawa pohon pisang sekarang, meskipun pagi panas di sana, panas di sini enggak, alhamdulillah. Dan di sini ada kolam renang dan juga gazebo-nya di sini. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu dan berdoa dimulai ya. Selamat makan semuanya. Hari ini tuh karena makannya di mumpung aku ya, kemarin tuh 3 hari tuh aku benar-benar istirahat dan aku punya banyak waktu untuk memperhatikan video-video orang lain. Terutama ada video salah satu video yang live itu tetap aja tertuju sama Ari Ahmad ya, yang masih belum bisa move on dari Ari Ahmad, selamat dan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terus ya gini-gini juga yang bikin kamu muntah-muntah juga ya. Kamu kemarin bilang menyebut namaku tuh muntah ya. Gini-gini juga bisa udah pernah menolong kamu gitu aja lah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah berdoa belum ya? Udahlah ya. Abra dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat makan semuanya. Mau cicipin kerupuknya dulu. Udah sekian lama aku nggak bikin video di rumah, dan hari ini benar-benar ada waktu jadi bisa bikin dari rumah. Enak ya. Enak. Jadi waktu ada yang bilang ke aku, sebenarnya males banget lihat-lihat video seperti itu, tapi
yang namanya itu ya, teman itu udah care seperti itu, pasti kasihlah beberapa info. Mas Ari, ini videonya live-nya nyindir kamu ini segala macam. Aku udah abaikan. Enggak, itu bukan buat saya gitu kan. Enggak, Mas, itu memang buat kamu gitu, buat Mas Ari gitu. Ini segala macam enggak. Akhirnya aku dengan berhati aku buka. Karena setelah setiap dua bulan ini benar-benar aku tidak fokus sama sekali ke dunia YouTube. Jadi untuk lihat apapun aku juga benar-benar milih yang hiburan-hiburan yang bikin buat hatiku riang aja, bukan yang masalah dan segala macam itu. Segala macam aku paling-paling jadi ada brownies itu ya, di Trans di TV lah gitu tadi. Ada Ruben Onsu dan Ivan Gunawan, Ayu Tunjungan lain-lain gitu ya. Selebihnya aku tidak pernah, kecuali lihat misal kayak The Hakim. Itu pun gak pernah, jarang banget lah. Paling-paling ya lihat macan-macan kayak gitu. Tapi karena berhubung 3 hari ini Jumat, Sabtu, Minggu aku benar-benar ngedrop dan aku bisa istirahat di rumah dengan tenang, jadi aku sempetin untuk buka klik link tautan yang udah dikirim ke saya. Dan ternyata mencengangkan sekali, setelah beberapa tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, kok istilahnya masih belum bisa move on dari Ari Arum gitu ya. Kenapa? Karena mungkin butuh duit lagi ya. Mohon maaf ya. Butuh duit lagi, dunia sepi, jadi senggol-senggol Ari Ahmad lagi. Padahal aku udah bener-bener ini loh, udah bener-bener tidak mempedulikan siapa dirimu sekarang gitu ya. Dan terus yang netizen-netizennya juga dengan bangga menyebutkan apa segala macam itu ya, ya mengarahnya ke saya. Setiap ada akun abal-abal pasti tertujunya kepada demit ngapak katanya ya, demit ngapak. Ya diterima aja kayak gitu ya. Bukan baper gak, aku malah suka banget aku kalian perhatikan seperti itu. Berarti kalian masih kangen sama aku. Notabene seperti itu kan. Nah terus buat sang YouTuber yang katanya muntah menyebut nama aku atau apapun, yang bikin muntah ini yang pernah menolong kamu. Ternyata makan sambil gibah benar-benar enak. Mantap. Enak banget. Masakan mamaku the best. Tidak ada duanya masakan mamaku. Tidak ada duanya dan belum ada duanya. Tadi itu aku juga petik jambu ya. Nanti videonya ada di sini, di jambu di belakang rumah. Dan mamaku itu beli bebek kemarin, beli bebek 5 ekor. Rencananya biar bertelur ya, 5 ekor aja karena banyak-banyak nanti aku juga repot. Nanti paling taruh di sini aja bebeknya biar telur di sini, nanti dibikin agar dari bambu aja. Sekarang untuk sementara kita taruh di belakang rumah itu, di sebelah rumah kakak gitu ya. Besok juga kata mama sih pengennya di belakang, di luar pagar aja, biar biar disarankan banyak-banyak rumput, terus banyak-banyak ada anak-anak sungai kecil di situ, biar gitu aja katanya, kata mama. Kalau makan enak itu nggak terasa ya, tahu-tahu udah habis aja, udah waktu udah 7 menit. Ini juga makannya udah habis, hampir habis ya. Wow.
sebetulnya aku sadar banget sih setiap apa yang diucapkan sama dia tuh benar sampah, karena memang mulutnya tuh mulut sampah. Jadi apapun yang dikatakan pasti juga sampah dan tidak bergunaan faedah gitu. Aku nggak baper dan tidak menanggapi, maksudnya tidak, bukan baper dan menanggapi dengan kasar ya. Aku happy banget bahwa kalian tuh masih menyebut-nyebut nama aku gitu ya. Endul, enak banget. Tuh ya, sudah hampir habis waktunya kita untuk apa hari ini tuh mau apa aja caranya hari Minggu ya. Tadi malam dikirim bakso, aku tuh nggak kepikiran bikin video ya. Anak udah lapar banget, tau lah makanan juga beli bakso sama temen baru dari Wanarja kemarin mampir jauh-jauh beliin bakso. Nah aku minta bakso, enak banget. Habis ya, enggak kerasa. Kalau makan enak, terus apa mending sambil cerita-cerita kayak gini pasti enggak kerasa. Dilapain nasi kentang. Ikannya masih sedih, aku mau nambah nasi lagi ya. Aku mau nambah nasi lagi, tapi videonya cukup sekian dulu. Aku pengen makan secara santai lagi ya, biar masuk ke dalam daging lagi, tidak kurus kering. Karena ini aku gara-gara sakit kemarin aku udah turun 4 kilo. Dan janganlah, jangan turun lagi lah. Mudah-mudahan aku nanti berat-beratnya naik lagi sampai 70 kilo lagi, nggak apa-apa. Oke, semoga kalian semua sehat selalu dan tetap berpikir positif. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Arhimat berikutnya. Dadah. Atambah. Enak.